Pemirsa, program Hari Belanja Nasional atau Harbolnas PLN yang diluncurkan sejak awal Mei 2023 sangat diminati oleh pelanggan di wilayah Jawa Barat. Hingga 22 Mei 2023 tercatat jumlah pelanggan yang telah mendaftar mencapai 3.851 pelanggan. Sejak diluncurkan pada awal Mei 2023 lalu, program Hari Belanja Nasional atau Harbolnas PLN sangat diminati pelanggan khususnya di wilayah Jawa Barat. Dari data PLN hingga 22 Mei 2023, jumlah pelanggan yang telah mendaftar mencapai 3.851 pelanggan. Pelanggan tersebut meliputi 3.338 pelanggan rumah tangga, 461 pelanggan bisnis, dan 2 pelanggan industri. Dukungan PLN terhadap pemasaran produk UMKM melalui marketplace PLN Mobile sejalan dengan komitmen PLN dalam aspek environment, social and governance atau ESG, khususnya memberikan dampak positif secara sosial. Dalam program Harbolnas PLN, selain membantu para pelaku UMKM dalam memasarkan produknya, juga memberikan promo bagi pelanggan lain. Bagi kami, dengan adanya PLN Marketplace sangat dibutuhkan. Kami kan seller nih, gitu. Sering-sering aja sih PLN ngadain promo Hari Belanja Nasional nih, gitu. Dengan promo kayak gini, animo masyarakat itu sangat besar. Biasanya tambah daya itu lebih dari 1 juta ya, kalau di daerah sini tuh. Bayar ke PLN berikut jasa ke teknisinya itu lebih dari 1 juta. Dengan adanya promo semacam ini cuman 250.000 kalau bayar ke PLN, user ataupun pengguna bisa menambah dayanya dengan murah. Kami seller dengan membayar 125.000 itu mendapatkan benefit produk kami banyak terjual. Dalam program ini, pelanggan mendapatkan promo yakni cukup berbelanja melalui marketplace PLN Mobile dengan satu kali transaksi minimal Rp125.000. Mereka akan mendapatkan voucher tambah daya sampai dengan daya akhir 5.500 volt ampere dengan harga spesial sebesar Rp250.000. Yuana Kurniawan, Bandung TV.